Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana bergabung ke dalam aplikasi GO Kreasi. Teman-teman yang les di GO bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menambah referensi belajar online. Caranya mudah. Yang pertama, teman-teman bisa masuk di Play Store terlebih dahulu, lalu cari GO Kreasi. Maka tampilannya semacam ini, lalu teman-teman install. Apabila sudah menginstalnya, maka tinggal masuk di registrasi. Apabila teman-teman sudah memiliki akun, tinggal memasukkan akun saja, lalu login. Jika belum memiliki akun, maka teman-teman bisa registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nomor induk siswa GO. Kalian bisa dapatkan di guru BK kalian maupun di informasi GO. Lalu masukkan email, lalu masukkan nomor handphone, lalu daftar. Setelah sudah daftar, maka teman-teman bisa login. Teman-teman bisa login dengan menggunakan nomor handphone yang sudah daftarkan di registrasi tadi. Tinggal ketik nomor handphonenya, lalu login. Setelah daftar dengan menggunakan nomor induk siswa serta nomor handphone dan email, maka setelah masuk dengan menggunakan nomor handphone, maka teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi nomor HP-nya di SMS di HP kalian. Maka dipastikan nomor yang diregistrasikan adalah nomor yang masih hidup. Setelah kalian menerima nomor verifikasi, tinggal masuk saja verifikasi dan login. Ini ada tryout yang bisa dilaksanakan tanggal 18, 19, 20 April. Aplikasinya macam-macam ya. Ada quiz, ada buku, ada latihan soal. Teman-teman bisa memanfaatkan latihan soalnya, ada TPS dan mata pelajaran lainnya. Untuk UTBK, teman-teman bisa mempelajari TPS di sini sebagai salah satu tambahan referensi. Demikian dari kami, semoga bermanfaat tutorial ini dan selamat belajar. Wassalamualaikum.